Zah sudah mulai sedar tapi masih di bawah alat bantuan pernafasan. Alhamdulillah, kata Sadiq, suami pelakon Syahrizal Mahmud berkenaan situasi terkini isterinya. Sadiq berkata isterinya juga sudah tidak demam berbanding keadaan sebelumnya. Doktor sedang menjadualkan pemeriksaan ultrasound untuk melihat bahagian abdomen. Ujian swab juga disahkan negatif, katanya. Sebelum ini, pelakon itu dikejarkan ke Hospital Putrajaya Ahad lalu akibat demam panas. Pemeriksaan doktor mendapati ada jangkitan kuman dan dia diberikan ubat antibiotik yang paling kuat. Keadaannya juga dilaporkan kritikal apabila masih tidak sedar sehinggalah menunjukkan respon positifnya kini. Seketika itu, Sadiq berterima kasih dengan keprihatinan Persatuan Seniman dan Persatuan Penulis serta peminat yang bersimpati dan mendoakan kesembuhan isterinya. Sebagai suami, saya bersyukur kerana dia dikurniakan kawan-kawan yang prihatin yang sentiasa mendoakan kesihatannya. Allah SWT sahaja yang dapat membalas budi. Saya nak minta semua terus doakan agar Syahrizal cepat sembuh dan dapat melawan jangkitan kuman. Saya tahu dia pejuang yang kuat, katanya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.